Guys, ketemu lagi dengan langkah pasti yang jelasnya guys. Sekali ini guys, saya ingin menambah tenaga ini guys, supaya Shinsu ini lebih bertenaga guys. Tidak pala, cuma kita membutuhkan ke alat gerenda guys. Ini guys, bagian sini. Kita dulu. Tenaganya lembek guys, kurang bertenaga guys. Jadi kalau untuk memotong atau membelah kayu, dia tenaganya kurang. Jadi kita harus lebih bertenaga guys. Kita benerin bagian sini guys, sprocketnya guys. Guys, ada apa ya? Ini guys. Ini guys, kita benar bagian ini guys. Karena saya alat tidak, saya buka dengan ini guys. Untuk menambah tenaga guys, kalau membuka ini ke kanan guys. Udah guys, buat ini guys, agar tenaga lebih guys. Ini guys, seperti ini, ini kan terus guys. Ini cukup kita gerenda guys dengan menyilang ataupun garis guys. Oke, tenaganya lebih mantap guys. Oke, sudah kita sediakan galak gerenda. Jadi kita galak guys. Jadi kalau putar dia lebih menggigit guys, dia lebih menggigit, lebih tenaga lebih guys, lebih menggigit bagian rantainya guys. Ini guys. Udah. Masang arah ke kiri guys, arahnya untuk mengencangi arah ke kiri guys. Biasanya ngomong ini dah guys, nanti waktu rantai berputar guys, dia akan mengencang sendiri guys.
langsung kembali guys. Ini tenaga udah mulai udah mantap guys. Kalau udah kita gini, tenaga udah mantap guys. Oke guys. Kalau kita udah kita gitu kan guys, dia tarikannya lebih bertenaga. Dan ini rantai sudah di sebenarnya rantai potong guys, dirombak menjadi rantai belah guys. Jadi dia kalau untuk memotong kayu lebih makannya lebih dalam guys. Selamat mencoba guys. Oke guys, kita coba guys.